Sayang sedikit bagi rancangan yang sudah tua-tua itu, hujan telah turun pada subuh hari yang terbesar itu. Orang Melayu memandangnya sebagai satu rahmat. Dan tak lama kemudian, cuaca cerah semula. Orang ramai berhimpun di Stadium Merdeka, wakil-wakil dari segala kaum dan golongan. Dan isyadat pemasyhuran kemerdekaan berlangsung dengan gilang gemilangnya. Def-def kenamaan tiba mengambil tempat. Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman dan anggota-anggota jemaah menterinya memakai pakaian yang baru dibentuk. Dan duli-duli yang maha mulia Raja-Raja Melayu berangkat bergila-gila. Pemangku Raja Negeri Sembilan yang ayahandanya akan ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong. Tengku Mahkota Johor mewakili ayahandanya Sultan Johor yang uzur. Baginda Sultan Perak. Baginda Sultan Terengganu. Baginda Sultan Kelantan. Baginda Raja Perlis. Baginda Sultan Kedah. Baginda Sultan Pahang. Berangkat menuju ke pentas diraja ialah timbalan Yang di-Pertuan Agong, Baginda Sultan Selangor. Yang telah dipilih oleh Raja-Raja Melayu, Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Abdul Rahman. Akhir sekali, Wakil Baginda Queen yang teramat mulia, Duke of Gloucester yang akan menyerahkan surat perlembagaan kepada Perdana Menteri. Duke diiringi oleh Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan yang akhir, Sir Donald McGillivray. All out present!
Duke diberi kehormatan diraja dan bendera batang tubuhnya dikibarkan sambil lagu kebangsaan Inggeris dimainkan bagi kali yang akhirnya. Dengan pemberian ini, maka terserahlah kuasa pemerintahan yang menjadikan Melaya bebas dan bertanggungjawab menentukan nasibnya sendiri. I'm indeed proud that on this, the great... Kami akan sentiasa mengingatnya dengan kesyukuran, kata Perdana Menteri dalam ucapannya, bantuan yang telah kami terima dari Great Britain dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha lagi Maha Kasihani. Kemudian, Bapa Kemerdekaan menegaskan kata-kata pemasyhuran kemerdekaan yang memansuhkan kuasa pemerintahan British dan mewujudkan satu perlembagaan baru bagi Melaya yang dari hari ini akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Tibalah saat yang bersejarah. Bendera persekutuan dinaikkan dan dengannya harapan dan cita-cita bangsa, lambang negara dan penonton-penonton terpegun apabila sejarah tercatat di hadapan mereka. Sehingga irama lagu kebangsaan, lagu negaraku, dimainkan bagi kali yang pertama, menzahirkan perasaan di hati mereka. Matahari bersinar, bendera berkibar-kibar, janji ditunaikan dan terciptalah sebuah negara dan kemerdekaan pun telah dicapai dengan perasaan mahibah seperti itu.